Selamat pagi semua. Jumpa lagi di channel saya, Jimmy Jimmy Channel. So pagi ini saya akan buat rawatan sakit belakang dan sakit pinggang di Pestu Sibu yang berhampiran dengan Wisma Sanjan ni. Okey, kita pergi sana dulu. Bah, jumpa lagi di sana. Okay, terima kasih. Jom. Terima kasih. Okay guys, kita register dulu sebelum buat treatment. Dan kita dari ni Reka. Bila sampai Sibu? Hari Jumaat. Jumaat ah? Semalam lah. Esok balik tak? Esok balik. Oh, hari tu jana ada treatment tak? Esok ada lagi. Esok ada lagi. Esok last lah. Pergi okay, tadi pukul apa start? Pukul 10. Apa orang dah? Yang dah di pola. Pagi tu ada dalam belum ada yang sampai gila. Setakat tu buat 5 orang. Oh, 5 orang. Masa kami 6 lah. Udah tu begini. Tahu tak ni? Start on baru. Lepas sakit. Untuk nang lama dulu sakit lah, tapi jarang juga.
terakhir. Museum ke 2014 ke atas. Anda bagus lah, kita tekan tok.
masuk sini ke atas. Akhirnya tandanya bagus lah. Mau kita tekan tuh, contoh, tekan tuh nah, tuh tekan, tuh naik ke atasnya. Ayo, mana orang ada serius masalah pinggang pinggul lah. Itu oke, okay. Bagus. Oke. Okay. Ini dari sekarang. Ya. Kita itu oke, okay, jangan cuma masalah lagi. Oke, okay. Nah, so pos kita. Oh, pos. Ya. Pos dah. Lah. Dan kemudian apa situasi sedang? Ah, sedang kita habis. Lah ya. Itu macamnya. Ingat itu. Oke, rencana itu. Oke, kaca. Oke. Wino. Next sama. Oke, Bang. Next. Nafas, hembus. Oke, lagi nafas, hembus. Oke, relax, ngelawan. Tenang, tenang, relax. Ya, asam. Ini yang belakang mana? Yang besar itu. Masalah. Oke, yang kecil. Ada setengah rasa belakang. Ada rasa, setengah rasa. Ini kawan dengan bangun dulu. Ini bangun. Ini kalau lihat. So, kita cek di sini ya. Kita kesal lagi, okay nya nak high bank malah ketua lah, dah nomor
Sekarang pun sudah stable, cuma ya aja masalahnya. Nyatang kami akan diagnosa loh, kami akan cek, cek darah apa semua. Pasti lalu kita akan decide nak olah jenis apa untuknya. Sebab masih boleh waktu, kita kena cek loh. Sebab kawatan itu kita kena cek apa yang kita mau. Ya, coba dengan yang kan, kita dengar. Nah, dari kalau mau, kita tidak ada yang nafsu makan berkuasa. Mungkin ya loh, Pak. Namun, saya makan nasi setak-tak. Jadi kalau nampak. Jadi tak kena kontrol lah. Terus tiga hari ceramah lah. Lama sehari dua aja lah. Masa akan ngomong. Kita boleh semua kita naikkan ke masalah. Pasti ya. Setelah. Kayaknya. Ini.